sambutan Hari Asyura memang menjadi tradisi penduduk kampung dan juga warga setempat bergotong royong memasak bubur Asyura. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama dengan tujuan untuk kita mengeratkan lagi tali silaturahim, dan dalam masa yang sama kita juga membuat persiapan dan juga persediaan untuk jentera-jentera juga bersama-sama membantu khususnya untuk kesiapsiagaan kita berhadapan dengan D-Day dan juga menghabiskan tempoh-tempoh berkempen yang ada ini. Ini adalah program rutin tradisi kebetulan dalam tempoh kempen kali ini berlaku dalam tempoh sambutan Hari Asyura. Dan inilah peluang untuk kita mendampingi dan juga bersama-sama dengan penduduk dan juga masyarakat setempat yang kebanyakan mereka ini sebenarnya bukanlah daripada kalangan ahli-ahli parti, tetapi ini daripada kalangan penduduk dan juga masyarakat setempat yang bersama-sama. Mungkin ada mereka ni berbeza latar belakang politik, tapi dalam semangat kebersamaan dan juga semangat perpaduan yang kita bawa dalam kerajaan perpaduan ini di negeri Selangor, kita membawa semangat kita Selangor, mereka keluar beramai-ramai bersama-sama dan juga kita bolehlah mendekati sambil kita berbincang dan juga mendengar pandangan-pandangan serta saranan mereka.